aplikasi paling terbaru guys. Korang cuma perlu bermain game cantum-cantum number di bahagian ni, korang boleh dapatkan duit Tashen Go e-wallet. Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dolar. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki. Amin. Di video kali ni guys, aplikasi terbaru boleh dapat duit Tashen Go e-wallet. Caranya tak susah pun, hanya perlu bermain game, dapatkan ganjaran poin. Dengan poin tu korang boleh tukarkan ke Tashen Wallet. Dan ada lagi lah cara-cara lain kalau nak dapatkan dengan cepat. Sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pesan korang subscribe, like, share dan ini tekan butang lonceng sekali guys, agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti. Dan cek video ini. Saya dah login di dalam aplikasi ini, saya dah daftar saya punya account. Kalau korang nak download aplikasi ini, link aplikasi ada di bawah. Yang pertama saya nak tunjukkanlah kepada korang, aplikasi ini sama macam aplikasi yang sebelum-sebelum ini saya review, macam Fantastic Pet, Money Reels, dan yang paling best aplikasi terbaru Bot Away. Kesemua aplikasi itu samalah dengan aplikasi yang saya nak tunjukkan sekarang nih. Kalau kita pergi di bahagian withdraw, cara pengeluaran duitnya pun sama guys. Ada Tashen Go e-wallet di bahagian ni. Minimum macam biasa, korang boleh keluarkan 0.35 USD dollar. Ataupun nak keluarkan ke Lazada boleh, ataupun ke dalam akaun PayPal. Saya sarankan guys, untuk kita pengguna di Malaysia, keluarkan saja ke dalam Tashen Go e-wallet. Kenapa saya cakapkan ke dalam Tashen Go e-wallet? Sebab dia lebih cepat guys. Macam aplikasi yang sebelum ni, saya review Fantastic Pet. Saya ada keluarkan duit daripada aplikasi ini 2 kali. Kita pergi di bahagian ni guys. Korang perasan tak guys? Tampilan untuk pengeluaran duit di bahagian ni sama macam aplikasi yang di bahagian ni. Tapi agak berbeza sedikit lah. Tapi tetap ada untuk Tashen Go e-wallet. Untuk aplikasi ini korang jangan risau. Aplikasi ini 100% legit. Saya dah tunjukkan bukti pembayaran sebanyak RM700. Korang boleh lihat di video yang ini. Jadi hari ini saya tak nak bahaslah tentang aplikasi Fantastic Pet ni. Saya nak tunjukkan aplikasi yang baru, AFK 2048. Jadi guys, nak redeem Tashen Go e-wallet ni, korang kena kumpulkan korang punya balance di bahagian ni. Yang pertama, korang kena bermain game di bahagian ni guys. Klik saja play now. Lepas tu korang kena klik di bahagian ni, grand. Korang kena aktifkan terlebih dahulu aplikasi inilah macam biasa. Semua aplikasi kebanyakannya kena buat tugasan begini guys. Lepas tu korang kembali dan akan muncullah tampilan game macam begini guys. Korang cuma perlu gabung-gabungkan saja guys nombor-nombor di bahagian ni. Macam ni. Oke, tolak 2 ke atas, tolak 2 ke atas, tolak 2. Jadi 4 sama 4 ni korang gabung. Oke, 2 sama 2. Oke, 4 sama 4 ni. Korang selesaikan saja guys sehinggalah number tu makin tinggi nilainya. Macam ni 4. Dan begini. Wah. Wah. Wah ke bahagian ni. 4. 8. Wah. Perasan tak? Poin kita tu akan bertambah selalu di bahagian ni guys. Lagi lama korang main, lagi banyaklah poin yang korang akan dapatkan. Macam ni sahaja. Korang cuma perlu scroll-scroll sahaja korang punya screen. Gabungkan 2 nombor yang sama guys. Macam ni 2 dengan 2 jadi 4, 4 dengan 4 jadi 8, 8 dengan 8. Begitu saja guys, tak susah pun. Jadi hanya perlu scroll-scroll saja korang punya screen macam ni guys. 8, 4, 2. Dan saya akan lanjutkan video ni guys, berapa banyak poin yang saya akan dapatkan setelah bermain game di dalam aplikasi ini. Oke guys, tadi saya sudah selesai bermain game. Maaf kalau saya lajukan guys, sebab dia agak lama kalau saya record tanpa lajukan video tersebut. Setelah satu game saya bermain selama 8 menit, saya berjaya capai sebanyak 3268 saya punya score. Dan saya berjaya dapatkan poin sebanyak 19.400 bersamaan dengan 0.019 USD dollar untuk satu game sahaja. Jadi guys, poin itu akan bertambah di bahagian ni. Korang perasan tak guys, USD dollar saya dah bertambah di bahagian ni. Jadi korang bermain lagi macam biasa, klik play now. Korang main lagi di bahagian ni guys. Korang buat saja macam biasa, nanti poin itu akan bertambah sendirinya guys. Jadi saya akan lanjutkan video ini lagi untuk kita tengok berapa banyak yang saya akan dapatkan guys untuk game yang kedua nih.
Okay guys, tadi saya dah bermain lagi untuk game yang kedua. Saya dah dapatkan lagi di bahagian ni sebanyak 5.7k point bersama dengan 0.0057 USD dollar. Jadi duit tu akan bertambah di bahagian ni. Jadi maksudnya di bahagian ni, korang kena bermain game selalulah untuk dapatkan lebih banyak duit untuk membolehkan korang keluarkan ke dalam Tashen Go e-wallet. Kalau nak lagi cepat, nak lagi banyak ataupun nak dapatkan dengan banyak, korang tak boleh handalkan ataupun harapkan dengan bermain game sahaja guys. Memang tak akan dapatkan banyak. Korang kena manfaatkan di bahagian hour offer ni. Korang boleh dapatkan sehingga 1 juta coin. Klik saja masuk. Korang boleh cuba di bahagian auto offer, task offer, survey offer, hour offer. Kesemua ni boleh berikan korang ganjaran tambahan di bahagian atas ni. Ini adalah sampingan sahaja guys, bukan yang utama di dalam aplikasi ini. Jadi kalau korang berminat, korang boleh cuba sendiri guys. Dan yang terakhir, korang boleh pergi di bahagian invite friend. Macam biasalah, korang kena invite rakan korang untuk dapatkan 0.10 USD dollar untuk satu rakan yang korang invite dan tambahan 20% mereka punya lifetime earning. So, lagi ramai korang invite orang, lagi banyaklah commission yang korang akan dapatkan. Pastikan rakan korang tu register menggunakan korang punya link di bahagian ni. Korang copy saja guys. Macam biasa, korang boleh pergi ke dalam Telegram di sini. Dan pastikan korang ada grup yang korang boleh share korang punya link lah. Kalau macam saya ada satu grup guys yang ada ahlinya sebanyak 6,005 orang. So, kebanyakan orang dalam ni akan share lah mereka punya link aplikasi. Kalau ada yang join, mereka akan dapatkan commission. Begitu saja, korang masukkan link aplikasi korang di bahagian ni guys. Lepas tu korang buat ayat-ayat yang menarik untuk invite ramai orang supaya mereka berminat lah untuk download. Sebagai contoh di bahagian ni guys, banyak yang share mereka punya link aplikasi untuk cari orang lain supaya ada yang join di bawah link mereka, mereka akan dapatkan commission. Begitulah yang saya buat guys, sebab saya ada video di dalam YouTube, siapa yang download melalui link saya akan dapatkan commission. Jadi guys, korang join sahaja mana-mana grup asalkan pemilik grup ataupun admin grup tersebut benarkan korang lah untuk share link tersebut. Jangan korang spam guys, kalau korang spam takut korang di remove daripada apa-apa grup. Samalah juga di dalam Facebook, kalau korang ada WhatsApp, grup WhatsApp, gunalah semua media sosial yang korang ada untuk invite orang ramai. Begitu saja guys. Jadi aplikasi ini pun kita boleh buat duit. Untuk korang yang nak bermain game, boleh bermain game. Nah, buat di bahagian hour offer boleh buat, yang boleh invite orang lagi saya sarankan guys. Jadi apabila duit korang dah mencukupi, minimum 0.35 USD dollar yang korang kena cukupkan untuk dapatkan duit Tashen Go e-wallet. Jadi guys, itu saja video kali ini. Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah. Assalamualaikum.